konseri Ozzy Johan dan Hamiza Adnan. Just memangnya obviously masuk di segmen 2 lah. Kita janji kat segmen 1 tapi cakap ada accident tadi. Accident lah. Tak sebab aku jujur sebenarnya sebab sepatutnya sebab aku selaku bos Astro sepatutnya. Kau tak tahu Tak. Hari ni semua orang tahu aku bos Astro. Hari ni kita declare. Hari ni. Tak, sebenarnya kita cari tadi pinggang Hamiza Adnan tertinggal. Tolong cari kan. Tertinggal dekat MR tu. Okey, apa yang dia? Pukul 10. Ya ke? Oh, ya Allah, ya Rabbi. Ajaran Tok TV. Nampak sangat tengok meletup. Okay. Tengok, dia ni je yang buat hal. Okey, fine. Jangan gaduh dulu. Gaduh nanti dalam rancangan. Macam mana ni? Apa kes Akibi ni masuk pertandingan sama dah tak sama kumpulan? Tak, memang dirancang. Sebab apa sekarang ni? Tahu-tahulah. Memang dirancang. Sekarang kita dah pasang ejen dalam grup. Tapi kita mampu rancang tau. Tapi Tuhan yang tentukan. Sebenarnya macam ni. Biasa orang ambil laki bini. Package buat iklan. Betul. Sayang, minum air ni sayang. Kan? So, kita laki bini masuk pertandingan. So, tak sama kumpulan. Siap cabaran dia. Siap lawan lagi. So far, aku baru beli hotel dekat Kuala Lumpur yang terkemuka. So far, dah tak ada hati untuk masakan dia. Sekarang masakan pun asing-asing. Masakan dia dari restoran aku dah buka 3. Bila tidur lain-lain? Lain-lain sekarang. Korang dah betul-betul bergaduh ni. Dia tidur kat store. Tak. Sebelum si Hamiza tu meroyan, baik kita tanya dia soalan. Dia dah tak puas hati dulu lah. Satu lagu kita nyanyi tau. Hei. Sini. Okey, dah. Sini nak buat. Alah. Alah gincu. Dia tanya kau lah. Alah gincu kau punya merah. Ini Halil. Sini. Kak Hamiza. Ayah. Ini kali pertama ni join ni. Kau tak. Orang cakap kalau nak masuk ni kena praktis buat berminggu-minggu sebelum masuk. Kau kena laju tau. Setakat ni yang boleh layan kelajuan kau busu je. Sekarang ni kau kena laju ni. Macam mana? Apa latihan? Kalau laju aku praktis kat rumah dengan busu lah. Tengok berapa laju. Oh boy. Busu kau tu yang tak tahu busu tu laki dia. Kat rumah apa laju? Aku pun nanti. Sebab aku dengan Roslyn praktis sampai minggu kedua je. Dia dah cakap dengan aku dah. Mama, minggu kedua kau keluarlah. Ui. Wajar. Kau cakap? Ui. Lepas tu dia cakap, payment sebab kau fikir anak-anak. Fikir anak-anak saya. Kalau saya kerja, siapa nak jaga anak? Kalau you bekerja. Sabar. Yeah. Hidup Captain. Yes. Yang macam dia minggu pertama lah. Lagi tengok kapten kau ni. Kau dah sokong orang yang salah tau. Hidup kapten kau tu keluar dulu. Kau jangan main. Dia gosok batu dia. Sebenarnya banyak gelak kat situ pasal. Nak tanya korang, apa jenis latihan korang buat kat rumah kalau nak warm up badan pula otak? Warm up badan lain. Tak payah warm up, kita memang otak kita macam ni. Kat luar ni memang macam ni. Sama je. Liar orang dia ni. Aku jadi kecualikan daripada diorang punya liar ni. Diorang tiga-tiga liar. Ozzy dah faham game ni semua. Kita pergi bootcamp pun tak guna. Sebab? Sama, hancur. Kamu macam tu juga. Aku faham bila kau cakap macam tu, maknanya esok kita tak payah datang bootcamp. Aku suka jawapan tu. Apa ni? Bootcamp besok ke? Besok ada lagi bootcamp. Ni sebelum masuk pertandingan ni, berlawan ni, diorang ada sesi bootcamp. Orientation. Diorang main, diorang train. Abang Afli Syaki akan terangkan macam mana nak main game tu. Satu-satu game tu dengan betul. So far macam mana so far? Diorang senang lah macam kita orang. Macam akulah. Tapi kau jangan cakap pandai-pandai. Tapi I dengan Tauke team. I dengan Tauke team. Tahu. Kamal Adli dengan Aiman Membong tengah bergoyang. Hamiza Adnan masuk lain. Alamak. Ini dia tengah goyang. Hamiza masuk lain. Sini busu keluar. Itu gegasi. Okey, korang. Kita sebenarnya nak suruh main game. Nak tunjuk kat diorang semua. Ada. Cabaran super spontan. Soal-menyoal. Ini game dia lah. Topik dia, suami nak kahwin dua. Johan dengan Johan kawan lawan dengan Ozlin. Tauke dengan Kak Misa. Okey, sila. Situasinya suami nak kahwin dua. Okay. 3, 2, 1. Dia dulu, aku belum pergi bootcamp yang tu. Besok baru yang tu. Cepat. 1, 2. Okay. Sayang, boleh tak abang kahwin lagi satu? Aku nak soal balik kau. Kita soalan lah. Itu soalan. Bila agaknya abang boleh nikah? Kau nak mampus bila? Suka ke? Kasarnya. Suka ke kalau abang mampus?
Ah, tu soalan tu. Nak lori ke nak kereta langgar? Kau ni dah teruk ke? Weh, salah. Eh, dah, kau ni dah teruk ke? Terima. Lambat. Okey, dengan Johan pula. Azri dengan Johan. Dia start dulu. Kau nampak tenang kau Azri ni. Nampak macam tenang. Kau nampak tapi dada aku ni berdegup kencang. Berdegup. Sebab dengar nak kahwin dua. Siku aku melengahnya. Okey, mari kita. One, two, go. You nak payung emas? Nampak tak? Lambat! Payung emas! Okey. Aku macam blur payung tu emas ke? Rasanya tadi reset kita payung main balik. Payung tu emas ke? Apa? Payung tu emas ke? Ulang! Sekarang okay, ni, sekali lagi. Dia tak dengar apa saya cakap. You talk different. Okey. You nak kahwin dengan siapa? Apa dia? Siapa perempuan tu? You okey tak? Kau kenapa? Kenapa marah ni? Kau nampak takut ni? Kau nampak dia? Weh, aku tengah tertekan. Jangan tertekan. Come on, Captain. Kau nak pasal apa malam ni? Ulang, boleh? Kau nak kenapa? Kenapa apa? Nak kena ke? Ada ke? Soalan ada ke? Ada ke? Soalan. Tak cukup satu ke? Ada dua. Rasa-rasa apa kita patut bagi kat dia ni eh? Tanya siapa? Siapa patut aku tanya? Apa? Soalan? Jawab. Kenapa eh? Soalan. Kau diam boleh? Kau diam boleh tak? Itu suruh. Okey. Boleh ke tak? Tak, aku rasa baik kita tak campur ni hal macam apa. Dia nak makan kaki saiz 10 ke? Ani ni ketuk-ketuk kepala. Sayang dekat ni. Kaki you saiz 10 ke? Dah lama kahwin tak erti lagi lagi ke? Boleh tak jangan masukkan hal rumah tangga kita? Cover. Rasa-rasa malam ni dia arwah tak? Jangan minta kata aku tak ada kapten. Dah ada ganti ke? Kamu ada tengah single ya? Banyak lagi. Kamu Adli ada silat tak? Nak mantai. Rasa-rasa siapa menang game ni eh? Rasa-rasa awak ni memang banyak rasa eh? Dia ni siapa eh? Kau baru macam bertanya dengan lelaki kau lupa. Awak tak ingat ke saya yang buat awak mengandung? Awak tak ingat ke? Okey. Jangan. Nanti mengandung lagi. Jangan. Okey, jadi jangan lupa saksikan secara langsung Super Spontan Superstar. 5 Ogos, Jumaat 10 malam, Astro Warna 123 dan Pertika HD 134.